Pertama kali ketemu sama teman aku ini karena dia dulu adalah selingkuhan mantan aku. Kok bisa jadi dekat? Yuk ikutin aku. Hai hai Tems TikTok. Seperti biasa kalau malam minggu aku pasti kulineran, explore Jakarta. Dan kali ini aku ke Gading Festival Food and Fun di Sedayu City. Dengar-dengar selain kuliner, di sini juga menyuguhkan banyak hiburan. Yuk kita masuk. Begitu masuk aku langsung ingat keluarga ya, karena ini vibes-nya tuh kayak tempat quality time bareng keluarga gitu. Tapi jadi tempat ngedate sama pasangan juga bisa loh. Ingat ya, pasangan asli bukan selingkuhan, apalagi mantan. Hehe, maaf ras issue. Kalau ini aku lagi sama teman aku, owner cabang Steak 36 yang di sini. Ngomong-ngomong soal selingkuhan dan mantan, pertama kali aku kenal sama teman aku ini karena dia dulu adalah selingkuhan mantan aku. Kaget gak? Gak usah kaget, cowok emang gitu. Ambil hikmahnya aja. Sekarang malah jadi nambah teman buat aku. Sebagai perempuan dan sesama korban, jadi gak ada alasan untuk kita musuhan. Asik. Kebanyakan ngomongin mantan jadi kelaperan. Jadi langsung aja aku menuju ke tenan Steak 36. Buset antreannya. Gini nih steak viral. Ya tapi gimana, rasanya memang worth the hype. Ditambah lagi di sini lokasinya sangat mendukung. Kapan lagi makan steak viral ini dengan ambience yang seperti ini? Segala macam hiburan dari berbagai usia ada di sini. Buat yang suka foto, di sini banyak spot menarik. Salah satunya lorong lampu-lampu ini nih, cantik banget. Dan masih banyak spot menarik lainnya. Kemudian buat anak-anak, ini terbanyak sih. Ada playground yang seluas samudra. Canda samudra, ini beneran luas banget. Selain itu juga ada danau yang ada kapal-kapalan mini ini. Lucu banget, bisa dinaikin deh kayaknya buat anak-anak. Udah gitu pilihan makanannya masya Allah, ada sejuta tenan kayaknya gue liat-liat. Brand makanan apa aja ada di sini, heran. Mulai dari yang ternama sampai yang underrated. Dan buat para anak muda, di sini ada live music. Pilihan yang tepat buat kamu yang lagi galau karena putus cinta, bisa sing along di sini sampai move on. Dan setelah melewati antrean yang sangat panjang, finally makanan aku jadi juga. Sekarang saatnya kita makan sambil menikmati live music. Wah, enak banget. Ini aku ngeditnya sampai ngiler. Ini aku makan yang mushroom sauce, tapi yang originalnya aja tuh udah enak banget karena masaknya pakai butter. Udah selesai makan. Live music ini bentar lagi selesai karena lanjut mau ada nobar bola. Yaps, di sini juga suka ada nobar bola loh. Dan saking betahnya di sini, aku nggak pulang-pulang sampai tutup. Gimana? Masih bingung mau quality time kemana sama orang-orang tersayang?